Natal nih, kira-kira saya dapat apa ya untuk di review dari Indo Brickfield? Ada yang bisa tebak? Coba apa? Halo, Lego Mania, ketemu saya lagi. Beberapa bulan lalu, saya nge-review Star Wars. Kali ini, suasana Natal nih. Kira-kira saya dapat apa ya untuk review dari Indo Brickfield? Ada yang bisa tebak? Coba apa? Mungkin Santa Claus kali ya? Kita lihat saja. Saya dapat mistletoe. Ini dia, tada! Mistletoe-nya ini bisa dipajang seperti ini dan bisa juga digantung. Nah, menurut kamu, saya pilih yang mana ya untuk dikerjakan dan di review? Digantung atau dipajang? Komen ya di bawah. Siapa tahu tebakan kamu benar. Ya. Yang saya kerjakan adalah yang di digantung. Ya, kamu yang komen digantung benar sekali. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya Lego ini persis sama ya dari update nih secara dimensi ukuran. Nah, kamu tidak perlu khawatir nih, sama ya persis ya. Nih. Kalau Lego itu membuat pasti sama persis. Selain sama persis, semua warnanya juga sama, bentuknya sama. Mistletoe ini dibuat persis seperti mistletoe dengan tumbuhan. Ya, yang mana kalau tumbuhan kan bisa kering ya. Kalau ini awet banget buat kamu-kamu yang suka pajangan dan hasil karya yang estetik menurut saya. Cobain deh kerjakan dan buat mistletoe dari Lego. Wah, dijamin pasti seru banget. Kerjakan bersama anak dan keluarga. Ini saya mengerjakannya dalam waktu 2,5 jam. Coba kalau kamu yang buat, tolong komen ya, kamu bisa berhasil dalam berapa jam. Oke? Untuk review-review lain, produk-produk lain dari Lego, silahkan follow dan subscribe Indo Brickfield. Oke, sampai jumpa. Legowania, mantap!